Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sehat selalu untuk para jamaah sekalian. Demi kelancaran acara pada malam hari ini, sebelum kita mulai acara solawatan bersama Habib yang ganteng mempesona yang membuat kita semua terpana, ada beberapa himbauan di setiap acara kami. Berikut himbauan yang harus diperhatikan untuk semua jamaah. Himbauan kepada semua jamaah. 1. Jaga barang bawaan Anda, kehilangan bukan tanggung jawab kami. 2. Di saat solawat dimulai dilarang merokok. 3. Dilarang berjoget ketika solawatan. 4. Hadirin dimohon tertib. 5. Jamaah putra dan putri wajib menjaga jarak. Demikian himbauan dari kami. Selanjutnya hadirin dimohon tenang, karena acara solawatan bersama Habib Muhammad bin Salim bin Yahya dan Majelis bin Yahya RBS Jepara akan segera dimulai. Audio standby. Lighting standby. Media standby. Hadro standby. You know.
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Gus Abdul Warif yang nanti insyaallah menyampaikan mau'idatul hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan Gus Warif selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kedumulyo, Bapak Sutrisno beserta jajarannya dan seluruh pengurus Masjid Jami' At-Taqwa, seluruh hadirin hadirat rahimakumullah, warga masyarakat Dukuh Puri. Leres ya. Alhamdulillah atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bermuajahah, bermujalasah, zikir bareng, bersolawat bersama, membaca sirah nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di keluarga kita, keberkahan di rezeki kita, keberkahan di ilmu kita, di keturunan-keturunan kita. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkah kita memperbanyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menjadi hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, banyak-banyak bersolawat pada malam hari ini, insyaallah hidup kita selalu dimuliakan oleh Allah fi dunia hatal akhirah. Mudah-mudahan dengan berzikir, dengan bersolawat, mudah-mudahan kelak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus untuk Desa Kedumulyo, mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari perpecahan. Semoga Desa Kedumulyo selalu dimakmurkan dengan kebaikan. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Terpenting diparingi ekonomi gampil. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara pada malam hari ini dimohonkan barokah suratul Fatihah kepada Gus Abdul Warif.